Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد yang saya hormati Fadil Ustaz pengacara majlis Tuan Pengerusi seluruh barisan jawatan kuasa masjid para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah kurniakan kepada kita kesihatan yang baik. Allah campakkan kepada kita istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Agar kita duduk di dalam majlis ilmu yang mana para alim ulama suruh kita baca satu doa tuan-tuan, iaitu doa yang disarakan Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilm. Doa ni tuan-tuan ulama sarankan supaya kita baca Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlas fihi wal amal bihi wan nashr bihi hatta ya'tina al-yaqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, iftah qulubana fi talabil ilm, buka pintu hati kami dalam kami menuntut ilmu. Warzuqna al-ikhlas fihi, ya Allah, tambahkan keikhlasan kepada kami. Jadikan majlis yang kami duduk pada malam ini bukan sebagai tangkap muat, bukan sebagai sekadar mengisi masa lapang, tak ada kerja ataupun kerana tersinggah, tidak, melainkan kita datang pada malam ini dengan niat nak duduk dalam majlis ilmu. Wal amala bihi, ya Allah, jadikan dengan ilmu yang kami perolehi ini agar kami dapat beramal dengan ilmunya. Wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin, ya Allah, jadikan ilmu ini, ya Allah, kami dapat sebarkan, manfaatkan, beramal dengan ilmu ini sehingga penghujung usia kami. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya kali pertama sampai di tempat tuan-tuan, 6 petang sampai dah. Semalam daripada Johor 9.30, 9.30 malam bertolak daripada Johor sampai di Tapah pukul 2 pagi. Tak larat sangat tuan-tuan, bawa kereta melelong lah. Berhenti lena di situ 2 jam sampai pukul 4 pagi, 4 pagi injut sampai Sungai Petani. 6.30 sampai Sungai Petani, rehat sat. Sarapan pagi apa, letak anak bini semua di rumah mertua. Pukul 1, pukul 2 lepas Zuhur gerak terus tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sampai pukul 6 petang tengok, oh, nak bagi cap masjid di sini. Oleh kerana sampai awal sangat, kita pun tengok makanan apa yang sedap di sini tuan-tuan. Dia bawa pi laksa apa ustaz? Laksa apa? Laksa janggus. Nu, bawa. Kan? Nak tunggu waktu kuliah mau dah ada sejam lebih lagi ni. Tengok-tengok dia kata makan viral laksa janggus. Kami pun talak laksa janggus tuan-tuan. Para hadirin yang dirahmati Allah, bila sampai di masjid tuan-tuan ni, tengok perkara yang pertama masuk bilik air, bersihnya masjid ni tuan-tuan sekalian. Nak tengok jawatan kuasa masjid hebat tak hebat, tengok bilik air masjid. Nak tengok jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau itu buat kerja tak buat kerja, tuan-tuan tengok tandas surau, tandas masjid, tuan-tuan jumpalah. Hadirin yang dimuliakan, bila masuk tandas tengok selesanya, boleh tidur dalam tandas tu. Masuk dalam masjid tuan-tuan, Bilal pula azan macam Mekah. Naik pula jadi imam tuan-tuan, mikrofon macam Mekah.
Mikrofon masjid tuan-tuan ni, kalau imam suara tak sedap pun, jadi imam jadi sedap. Hebatnya masjid tuan-tuan ni. Tahniah saya ucapkan kepada jawatan kuasa yang berusaha untuk menjadikan rumah Allah ini yang disebut oleh Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang duduk di atas muka bumi, Allah mengimarah, menghidupkan rumah-rumah Allah, Allah bina kepadanya istana di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang yang memakmurkan rumah Allah, yang duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, man talabal ilm takaffalallahu lahu birrizqi. Siapa yang duduk di dalam majlis ilmu, Allah jamin akan cukupkan rezekinya. Tuan-tuan, yang duduk malam ni bukan semua orang kaya. Tapi satu benda yang Allah berikan kepada kita, kita tak buat part time, tak buat second time, tapi tuan-tuan, bila sampai masa orang azan maghrib, kita ni satu orang yang biasa duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi balik rumah sekali lagi, makan ada-ada. Kadang masjid buat moral, kadang ada dengan majlis tahlil, makan free duk ada. Rezeki tak pernah putus. Kerja postman tuan-tuan, 1200 sebulan, 1500 sebulan, tapi Allah bagi kehidupannya diberkati, hidupnya cukup tuan-tuan, tak minta kepada orang, makan minum tak pernah minta sedekah, tapi Allah bagi rezeki itu cukup. Rupanya dia ni satu orang yang dapat apa yang Nabi sebut, takaffalallahu lahu birizqi, Allah jamin rezeki dia cukup kerana dia duduk dalam majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ada tiang, ada dinding. Tuan-tuan yang berasa lengah pinggang, silakan cari dinding, tiang, boleh duduk. Bukan muda-muda, tua-tua belakang lah. 60 tahun, 50 tahun tuan-tuan boleh gagah duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Usia kita muda dulu tuan-tuan sibuk, 40, 50 tuan-tuan baru kita pencen ni, baru berasa nak ada nikmat duduk dalam majlis ilmu. Tiba-tiba duduk-duduk majlis ilmu tuan-tuan, datang satu orang ustaz, dia kata, apa duduk di belakang ni, ni duduk di depan ni, apa semua. Lah kali malam kedua tak ada tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan nak cari tiang, kelas saya, kuliah saya tak ada masalah. Yang penting boleh duduk dalam majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Allah bagi kita duduk dalam majlis ni tuan-tuan, yang disebutkan masjid ini adalah pasar, pasar untuk orang nak pergi ke akhirat. Tuan-tuan duduk melangkah kaki masuk dalam rumah Allah ini, langkah-langkah kaki baca doa dah. Sebelum duduk solat dua rakaat pahala dah. Lepas baca doa pahala lagi. Sambil nak tunggu Tok Bilal azan, pegang Quran baca pahala lagi. Lepas tu tuan-tuan semayang jemaah pahala lagi. Habis semayang jemaah zikir pahala. Lepas tu doa bersama-sama pahala. Lepas daripada tu duduk dalam majlis ilmu pahala. Pasar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan gairah masuk di Aeon, masuk di IKEA, pegang barang bubuh dalam troli, pegang tu ambil, pegang ni ambil, seronok nak berbelanja, nak belanja untuk hari akhirat, ni dia tempat dia tuan-tuan, masjid yang Allah pilih kita duduk pada malam ini. Meriahnya kalau orang nampak ganjaran pahala di rumah Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab apa tuan-tuan, nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini boleh bersila duduk dalam majlis ilmu sangat besar. Saya duk tunggu gak jawatan kuasa kakut pihak penganjur hantar tajuk ke apa tuan-tuan, dia tak ada tajuk. Oh, tak ada tajuk sedap lah. Kita masuk tuan-tuan gelanggang orang, dia tak bagi law sedap sparring sungguh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah berikan kepada kita nikmat ini boleh duduk, boleh bersilah ni, cukup best tuan-tuan. Semalam sembang dengan satu orang brother ni, umur 45, kena dialisis buah pinggang. Dia kata, ustaz, saya berasa sedih sungguh ustaz. Selalu waktu maghrib, saya ni tempat saya, ni dia, dia kata ada satu tiang, tiang ni di masjid tu nama dia punya, jangan siapa duduk. Setiap kali majlis ilmu, tiang ni lah tempat dia. Dia kata, ustaz, saya tak jumpa lagi tiang tu, lah ni pukul 7 dah kena mula dialisis buah pinggang.
8, 9, 10, 11 malam baru habis. Biasa duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, dia sembang dengan saya, menitis air mata. Bukan kerana dia sakit, menitis air mata kerana tak boleh duduk dalam majlis ilmu yang dia biasa buat. Menangis tuan-tuan sekalian. Dia ambil turn di tempat dialisis swasta, tengok-tengok jam dia pukul 7 sampai 11 malam. 4 jam duduk di katil tu tuan-tuan, tengok darah pusing masuk dalam mesin, keluar lagi masuk kok dalam badan, pusing kok dalam mesin. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah beri kepada kita sihat, boleh duduk sila dalam majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah bagi kepada kita nikmat, Allah berikan kepada kita satu kesihatan yang cukup hebat tuan-tuan. Kadang tak nanti sakit. Allah nak bagi rasa debaran macam mana orang sakit tuan-tuan. Ni tuan-tuan cuba pakai gelang COVID. Cuba pakai gelang warna pink tengok nak jadi macam mana. Tuan-tuan cuba pakai jiran saya tuan-tuan, dia ada kontak rapat ni, dia kena pakai gelang kuarantin warna merah. Dia kata, apa ustaz, saya dapat panggilan. Dia ni kerja hospital, dapat panggilan pengarah hospital telefon, dia bagan X-ray. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, dia kata, puan minta besok pagi tolong datang buat saringan swab test, sebab di kalangan staff ada satu orang positif COVID. Dia pun tuan-tuan, dia kata apa, malam tu ustaz bila dapat panggilan daripada pengarah, tidur tak lena dah. Esok pagi tuan-tuan, dia pun pergi hospital, sampai-sampai buat swab test. Depa bubuh gelang pink di tangan ni. Pakai gelang pink, dia kata, ustaz, duk tak senang pakai gelang ni. Balik nak pegang anak pun takut. Ni masuk dalam rumah, berkurung dalam bilik. Anak umur setahun setengah, dua tahun, menangis di luar rumah. Luar bilik tu. Ada anak-anak yang kecil tanya, ibu mana ibu? Padahal ibu ada dalam bilik, tapi ibu tutup pintu rapat, tak mau sentuh dengan anak-anak ni. Dia kata hari pertama, dia kata sedikit pressure, tekanan. Sebab apa tuan-tuan? Takut kena kepada anak-anak ni. Hari kedua dia kata, saya mula baca Quran, saya mula zikir, saya mula rasa tenang. Hari kedua baru rasa okey sikit. Dia kata, bukan apa ustaz, doktor bayang kalau kena kuarantin ni ustaz, anak saya siapa nak jaga? Kalaulah mereka juga terlibat, bayangkan ustaz, kerana saya habis semua satu rumah. Tuan-tuan, bukan dijapati positif, baru pakai gelang dah rasa takut. Mungkin kita tak pernah rasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tapi kalau positif, Allahu akbar, lagi-lagilah. Jadi tuan-tuan, Allah beri kepada kita nikmat, dan alhamdulillah kerajaan pun bagi orang. Saya duk ingatkan Krismas tak boleh balik ustaz. Ingat di Johor dia blok jalan tak boleh balik, rupanya dia buka jalan macam biasa. Yang penting kita kena jaga, sama-sama kita. Sama-sama kita kena jaga. Kerajaan telah membelanjakan 3 bilion tuan-tuan untuk nak dapatkan vaksin corona ni. Vaksin COVID ni. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ni nak masuk tahun baru. Nak masuk tahun baru ni, kita nak bicarakan pada malam ini tuan-tuan, di ambang tahun baru. Hari ni kita duduk Jumaat 2021, sedar ataupun tidak, Jumaat depan. Hari ni Jumaat 2020, Jumaat depan 2021. Bukan lama dah Pak Long, Pak Long eh. Mak Long, bukan lama dah. Ni dia Jumaat 2020, lagi 7 hari kita masuk 2021. Yang 49 jadi 50, yang 78 jadi 79. Dunia dok kata pi, kubur dok kata mai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berada tuan-tuan nak masuk tahun baru, bila nak masuk tahun baru tuan-tuan, sedar ataupun tidak, tuan-tuan rasa cepat tak? Cepat. Cepatnya tahun 2020 ni paling rasa cepat sekali. Duk kira sibuk dengan corona COVID, corona COVID, corona COVID, daripada bulan 3 dah bulan 12. Habis gitu lah. PK
PKP habis 2020 nak masuk 2021. Cepat tak masa berlalu? Cepat tuan-tuan sekalian. Menandakan kita ni dah tua dah. Menandakan 50 nak masuk 51 ni makin tua, mata mula duk kabur, kulit dah mula kendur, uban dah mula timbul, lutut dah mula sakit, pinggang dah mula rasa tak selesa, menandakan kita ni tua dah. Bila masuk tahun baru tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah, yang ada iman kepada Allah, dia mula berasa bimbang, ya Allah, aku nak masuk 2021, satu benda yang aku rasa sedih, ya Allah, tahun baru yang aku nak masuk ni, aku berdoa kepadamu, ya Rab, wahai Tuhan, jadikan tahun baru ini seperti mana tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya dalam hidup aku. Dia berdoa kepada Allah. Berapa ramai tuan-tuan masuk tahun baru tapi perangai lama? Masuk tahun baru perangai lama. Amal ibadah macam umur 25 dulu. Sedangkan dia umur 50 tahun, amal ibadah macam umur 25. Boleh bayang tak satu orang kerja di Panasonic? Dia kerja daripada umur 18 tuan-tuan, gaji 700, 20 tahun kerja, majikan bayar 700 ringgit lah sebulan, tak naik-naik gaji. Sepatutnya 20 tahun kerja sekarang ni dah jadi 5,000. Tapi tuan-tuan, manusia dunia dia boleh buat upgrade diri dia. Dulu masa 25 mula-mula kerja dulu tuan-tuan, dulu ni naik Vespa. Tahun 85 dulu naik Vespa. Lah ni tuan-tuan naik kereta perdana hak baru. Dunia dia upgrade satu-satu-satu. 25 rumah sebiji, 30 rumah dua, 38 rumah tiga, 50 siap dengan tanah, siap dengan rumah 4-5 biji. Dia upgrade hal harta benda dunia. Tapi malang sekali tuan-tuan, amal ibadah dia macam umur 17 tahun yang lalu. Amal ibadah macam umur 25. Patut umur 50 amal ibadah berganda selari dengan umur 50. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup di atas muka bumi Allah, hidup kita tak lama tuan-tuan. Hidup kita di atas muka bumi Allah tak lama, hidup cuma sekali. Manfaat daripada kita hidup ni selama-lamanya, selama-lamanya. Mati kita habis. Hidup untuk mati, mati untuk hidup. Hidup untuk mati, mati untuk hidup selama-lamanya, kerana tidak ada lagi kematian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu manusia takut mati. Manusia takut mati. Takut mati tuan-tuan bukan sebab kerana mati tu sakit. Dia pun tak pernah rasa sakit mati macam mana. Manusia takut mati bukan kerana dia takut sakit mati tu. Manusia dia takut mati tu kerana dia takut tinggal harta benda yang dia sayang. Tu manusia takut. Sedar ataupun tidak tuan-tuan, kita takut mati kerana nu rumah kita, duit kita, harta kita, amal ibadah kita kurang lagi ni. Dunia masih hidup banyak dalam diri lagi. Lepas tu manusia takut mati. Solat banyak tak qada, puasa banyak tak ganti. Ramai yang tidak merasa manfaat daripada hidup kita. Ramai sedekah masih kurang, mak ayah masih terasa hati. Tuan-tuan nampak tak kenapa manusia ni dia berasa takut mati? Kerana dia takut nak tinggal benda yang dia sayang. Bukan kerana dia takut sakit mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sakit mati sakit. Sakit itu sebab dia mati dengan sebab sakit. Sakit dengan sebab tak jaga makan.
Dia makan dia suka manis, tuan-tuan. Kalau pergi kedai mamak tu, tertarik susu lebih. Tertarik susu lebih dia minta. Ni dia, teh banyak ni, susu banyak ni. Amai 30 hari turut-turut potong kaki. Mamak tu bawa datang, aneh tu bawa datang teh satu cawan kepada dia. Dia panggil, "Ni, sini. Ni apa? Cerai punya teh. Tambah lagi susu, taruh lebih susu." Amai 3 bulan kena kencing manis. Bila kena kencing manis, tuan-tuan, orang pun kata, "Ji, kena pantang ji, makan tak boleh macam ni." Jawatan kuasa buat hari tu pula, kena sambutan Maulidur Rasul, buat kambing golek pula. 3 ekor kambing dok golek dengan air manisnya, dengan keknya. Dia pun dok tengok, dia kata, "Hari ni cheat day, tak ada diet-diet. Hari ni kita makan rembat sungguh-sungguh." Jawatan kuasa ni kenal dia. Dia kena macam-macam penyakit, macam-macam serangkai, dengan go out, dengan jantung, dengan kolesterol, semua dia ada. Ada satu orang yang ni pun tegur lah, "Ji, tak boleh makan banyak sangat, jangan duk dahsyat sangat makan ni, Ji. Kena beringat sama, kita tu macam-macam penyakit, kena pantang sikit." Oi, dia pun hujah dia kemas, tuan-tuan. Dia kata, "Nampak belakang tu?" Sambil duk masak, dia kata, "Nampak belakang tu, belakang masjid tu, kubur tu semua yang mati tu, geng pantang belakang tu." Oi, hujah dia kemas. Pantang pun mati, dia nak makan tu, dia cari hujah bagi dia boleh makan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita nak jadikan hidup kita di atas muka bumi Allah, kita nak apa, tuan-tuan? Kita nak jadikan amal yang kita buat, baik nak masuk tahun baru ni, tuan-tuan, tolong minta buat amal untuk akhirat. Beramal untuk akhirat, buat amal untuk akhirat, tuan-tuan sekalian. Beramal dan buat amal untuk akhirat. Bila Allah bagi kepada kita ujian, tuan-tuan, sebab tu Allah sebut dalam Quran, "Al-malu wal-banun zina," harta dan anak-anak ni perhiasan. Dua benda ni, tuan-tuan, Allah cerita dah, harta, anak-anak, perhiasan. Yang hari ni kita pejam mata, kita bayang, memang sungguh, bini di rumah pun jadi macam tu, anak kita di rumah jadi macam tu. Haji ni yang biasa datang jemaah di masjid, tapi disebabkan, tuan-tuan, anak balik daripada KL, hari tu dia tak ada di masjid. No, hiasan, anak balik, ramai-ramai pakai balik, tak datang masjid tu. Betul tak apa Allah sebut? Ya, betul. Dan Allah sebut, bila Allah kata al-malu wal banun zina, Allah sebut dalam ayat yang lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, jangan kamu dilalaikan dengan harta dan anak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita dah, harta dan anak-anak itu melalaikan. Dan ingat, jangan jadikan harta dan anak-anak tu daripada kamu ni ingat kepada Allah, lupa kepada Allah. Allah tekan lagi kepada kita, yaumala yanfa'ul malu wala banun, hari yang tak ada 1% pun manfaat harta dengan anak kamu. Illa man atallaha biqalbis salim, melainkan yang datang pada ketika itu membawa jiwa yang sejahtera. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kita nak berkat, tuan-tuan. Berkat dalam hidup kita ni mudah, ya, saya nak tunjuk tuan-tuan mudah. Kebetulan ada di tangan saya, tuan-tuan. Kita nak tengok berkat hidup ni, tuan-tuan, tengok botol air mineral ni, tuan-tuan, harga dia 30 sen, boleh jadi 50 sen, boleh jadi 50 sen. Kalau hidup kita ada nilai macam botol air mineral ni, alhamdulillah. Ada juga nilai dengan 50 sen. Tapi kalau hidup, tuan-tuan, nilai air mineral pun tak ada, tuan-tuan rasa ni botol ni, kalau isi air longkang masuk ke dalam, siapa nak pegang botol ni? Tak ada seorang pun nak pegang botol ni.
Tapi tuan-tuan, botol ni kalau nak nilai yang tinggi di sisi manusia, cuba tuan-tuan masuk dalam ni madu lebah, madu tualang. Berapa harga tuan-tuan? Botol yang sama, isi padu yang sama 500 ml, tuan-tuan isi madu lebah, berapa harga boleh pergi? RM20 sebab tuan? Boleh dapat RM20? RM20 satu botol lah. Tuan-tuan nak isi murah sikit, bubur Milo ais dalam ni RM3 satu botol. Allah bagi kepada kita umur tuan-tuan. Umur tu kita nak berkat supaya Allah pandang kita. Tapi kalau Allah tak pandang, seperti mana tuan-tuan isi botol ini dengan air longkang, tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkat ni tak nanti banyak, sikit pun berkat. Nak dapat reta tuan-tuan, nak bahagia di atas dunia ni tak perlu banyak, sikit pun berkat. Tuan-tuan meniaga dapat keuntungan sehari RM50, tapi berkat dalam RM50 tu tuan-tuan boleh bela anak 5. Ayah-ayah sedar ataupun tidak, mak ayah kita dulu kerja bukannya senang macam kita lah ni. Kerja kampung yang buat bendang, buat bendang, buat bendang yang sama, tapak yang sama, tanah yang sama, bela anak 7 besar pun. Menoreh getah tuan-tuan, pokok yang sama, 20 tahun menoreh pokok yang sama, bela anak 6, tak ada masalah. Anak membesar jadi anak yang sihat, jadi anak yang berguna. Kerana apa tuan-tuan? Rezeki tu berkat. Walaupun tak ada gaji 15,000 macam kita lah ni, tak ada gaji 10,000 macam kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat tuan-tuan bila sebut berkat sahabat Nabi, yang kita tahu tuan-tuan dia ni satu orang sahabat yang memang kaya. Kaya tak kaya sahabat ni tuan-tuan, dengan kekayaan yang dia ada, bila sebut saja Islam, menggadaikan hartanya untuk Islam kesemuanya. Siapa tak kenal Abdul Rahman bin Auf, yang kita tahu dia satu jutawan yang kaya, bangsawan yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bina kekayaan di Mekah, tetapi meninggalkan kesemua harta mengikut hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Abdul Rahman pergi ke Madinah tak bawa apa. Tak bawa apa tuan-tuan. Dapat modal, ada sedikit modal, beli unta. Nego unta. Seekor unta beli dengan 50 dinar, jual 50 dinar. Untung tak, Pak Long? Tak, kita baca logik akal kita. Kalau kita lah tuan-tuan, beli unta 50 dinar, jual 50 dinar, untung ataupun tidak? Tak ada untung. Mana boleh tuan-tuan sekalian? Ni kadang-kadang beli barang tu daripada China, bawa balik main sini dengan costing, dengan tiketnya, dengan postage nya, semua kena charge. Ni tuan-tuan, tak, dia jual harga sama. Dia beli air mineral ni harga RM1, dia jual RM1. Penduduk Madinah pakat kata, gila ni Abdul Rahman. Mana boleh meniaga kaya macam ni? Beli unta 100 dinar, jual 100 dinar. Untung tang mana? Lagi penat, lagi susah. Masa dia ambil unta, kemudian jual unta. Para hadirin sekalian, tapi hidupnya ada keberkatan. Duit yang dapat tu ada berkat hidup. 50 tahun Allah bagi gaji kepada kita, setiap bulan dapat duit, ada berkat. Walaupun tak banyak berkat tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf bila mana dia mencari rezeki tuan-tuan, berniaga, duit yang diperolehi itu berkat. Lalu apa jadi tuan-tuan? Dia beli unta harga 100 dinar, jual 100 dinar. Bila dia jual 100 dinar, dia beli unta 100 dinar, dia dapat unta dan tali. Unta dan tali. Tali tambah unta. Bila dia jual, dia tak jual tali, dia jual unta. Nampak tak?
Sehinggakan Madinah pada ketika itu, tuan-tuan, semua unta tak ada tali. Ni dia beli unta 100 dinar, tali dia ambil. Jual 100 dinar. Beli unta 100 dinar, tali dia ambil. Jual 100 dinar. Tuan-tuan tengok strategi dalam perniagaan. Akhirnya, bila permintaan melebihi penawaran, tuan-tuan, kita belajar ekonomi, apa berlaku? Harga melambung. Ini strategi dalam perniagaan. Bila ada berkat, tuan-tuan, dalam hidup kita, Allah mudah urusan kita. Sebab itu Ibnu Athaillah As-Sakandari, tuan-tuan, dia sebut dalam kitab di Al-Hikam, dia kata apa? Innal mu'minuna yashghaluhu thana'u 'ala Allah Ta'ala an yakuna li nafsihi syakiran wa tashghaluhu huququllah Ta'ala an yakuna li huzuwizihi dhakiran. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari, tuan-tuan, dia sibuk buat amal kebaikan kepada Allah sehingga dia lupa untuk menggembirakan dirinya sendiri. Sibuk buat amal sampai lupa untuk dirinya sendiri. Balik rumah, sibuk setiap hari datang masjid. Subuh masjid, zuhur masjid, asar masjid. Setiap hari, masa dia dengan masjid, majlis ilmu. Masjid, majlis ilmu. Bila orang datang di rumah, tak ada. Orang tanya, mana Pak Long ni sekian-sekian? Hampir tengok di masjid, tengok. Setiap hari dalam hidup dia, sibuk. Sehinggakan, tuan-tuan, masa dia nak bawa anak berjalan, nak bawa anak bercuti pun tak ada kerana sibuknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu, tuan-tuan, kena jaga. Kita dah masuk tahun baru, tuan-tuan. Dunia yang Allah berikan kepada kita ni, tuan-tuan, jangan kita layan lebih daripada akhirat. Kita buat amal, amal untuk akhirat. Buat amal, amal untuk akhirat. Hari ini Allah bentangkan kepada dunia, tuan-tuan. Allah bentangkan dunia kepada kita. Bagi satu ni, benda ni, menatang telefon ni. Ni, kerana menatang telefon ni, tuan-tuan, azan tak pergi masjid, duduk dalam bilik, duduk main ni, orang tua-tua pun sama ya. Baik tua, baik anak, sama ya, tuan-tuan. Kami makan di satu kedai, balik malam semalam. Duduk di satu meja, lima orang keluarga. Mak, ayah, anak, tiga orang. Semua dengan telefon. Bahagia ataupun tidak. Tuan-tuan tengok anak-anak kita lah ni, tuan-tuan, dia masuk dalam kereta. Duduk dalam kereta. Kadang kita tengok satu kereta besar, tuan-tuan, duduk dalam kereta. Duduk dekat traffic light ni, sambil tuan-tuan duduk tengok kereta sebelah kanan ni, kereta besar. Sampai dekat traffic light, suami main telefon, isteri main telefon, anak tiga orang di belakang main telefon. Semua main telefon. Tak bercakap dah. Satu kereta lagi, tuan-tuan, tengok kereta kancil. Anak lima dalam kereta. Sampai di traffic light ni, dia ni dengan sembangnya, menjerit-jeritnya, bahagianya tengok keluarga ni. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu saya pesan, tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, bila kita masuk tahun baru, pastikan tahun ni jangan jadikan lagi 2021 menatang ini, kuasai diri kita sehingga, tuan-tuan, apabila sampai seruan azan, lambat kita datang berjemaah kerana benda ni. Kalau orang tua-tua pun tak boleh kontrol telefon, ini kan budak-budak, anak-anak, tuan-tuan, besar-besar ni, bagi telefon ni, anak-anak, tuan-tuan, besar-besar ni, kalau kita bagi telefon, tak kontrol telefon, macam kita bagi pisau, suruh dia semelih diri dia sendiri. Tuan-tuan percaya ada apa saya cakap ni? Dia bukan tahu pisau tu bahaya. Yang dia tahu, dia nak main pisau. Budak-budak 3 tahun, tuan-tuan, dia tengok kita duk potong bawang di dapur, duk bersiang lauk dengan pisau tu. Dia tengok kita pegang pisau, dia berselera dengan pisau tu. Dia tak tahu pisau tu bahaya. Ibarat apa, tuan-tuan, kalau kita tahulah manfaatnya telefon ini, bagaimana nak guna telefon ini, tuan-tuan, maka kita akan kontrol benda ni. Yang 50, 60, yang 40 tahun, sama ya, tuan-tuan sekalian, zaman dah ni sama ya. Bagi menatang telefon,
akhirnya tuan-tuan habis rosak anak, bini, suami, isteri. Malam sebelum tidur sepatutnya isteri salam dengan suami, suami tengok muka isteri, tapi malam sebelum tidur suami tengok menatang telefon, isteri pun tengok menatang telefon, tergelak macam tu lah. Tuan-tuan, siapa boleh jamin anak duduk dalam bilik dengan telefon tak buat apa-apa? Siapa boleh jamin tuan-tuan ni? Kita nak masuk tahun baru ni, kalau kita ada anak-anak, tolong pesan sungguh kepada anak kita nak buat amal untuk akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada anak-anak darjah 5, darjah 6, kena perhati dah dalam ni. Waktu guna telefon, guna di ruang tamu. Malam jangan bawa telefon masuk dalam bilik. Nak tengok telefon di ruang tamu, jangan bawa masuk bilik. Kalau dia masuk dalam bilik tuan-tuan, lah ni lama wek lucah bersepah-sepah. Kita tengok filem orang putih, bila sampai dekat adegan cium-mencium, kita pun kata pada anak kita, Along, jangan tengok. Kita tengok tak apa, Along pusing. Tuan-tuan tahu dah, anak kita, jiwa dia dalam tu, ketika itu, bergelora. Dia pusing tengok, dia pun buka sikit, dia pun duk gendap juga. Dia nak tengok benda tu. Tiba-tiba ada telefon di tangan dia tuan-tuan, dia bukan nak tengok. Tapi dalam YouTube, bila tuan-tuan tengok, habis satu benda, dia suggest, tolong tengok benda ni. Dia pun tekan sikit, habis tu dia suggest lagi. Tekan punya tekan, tekan punya tekan. Tuan-tuan, nak lari mana benda ni? Yang tua pun tak boleh kontrol, yang tua pun sama naik. Kalau kita tak boleh kontrol tuan-tuan baca anak-anak kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolong tuan-tuan, kita ada anak, kita seorang anak ataupun kita seorang ayah, maka kita perhati benda ni. Kalau kita anak-anak yang masih ada mak, yang masih ada ayah, tolong buat baik dengan mak ayah. Masuk tahun 2021, buat baik dengan mak ayah, tolong. Sebab Allah panjangkan umur kita. Hari ini Allah bagi umur kita nak masuk 50 tahun, Allah bagi umur kita nak masuk 35 tahun. Allah panjang umur kita kerana Allah nak kita buat baik. Biru aba'akum taburu abna'akum, buat baik kamu kepada mak ayah kamu, anak-anak kamu akan buat baik kepada kamu. Ni Allah duk panjang umur kita. Tuan-tuan, kadang anak kita lupa, tolong ambil telefon, petik telefon, telefon anak kita, peringat yang mak ayah dia masih duk hidup lagi. 2021 nak masuk dah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita cakap, Along baliklah, Along kakak baliklah, kakak ni boleh balik, ni boleh rentas negeri, boleh balik. Mak rindu cucu baliklah. Dia kata sibuk lah. Sibuk tuan-tuan sekalian, sibuk sampai semayang jemaah pun tak pernah ada, majlis ilmu pun tak pernah pergi, sibuk. Balik tengok mak ayah pun tak ada masa. Akhirnya mak ayah duk buat sangka baik lagu tu lah. Buat sangka baik. Orang tanya, ayah anak macam mana? Anak macam tu lah. Bila awak mereka tak balik, mereka sibuk. Kita sampai tak ada reason nak cakap dengan kawan kita, nak cakap dengan adik-beradik, anak tak balik pasal apa? Alasan sibuk. Alasan sibuk. Orang lain pun sibuk. Alasan tak datang rumah Allah, sibuk. Tak ada masa dengan agama. Kalau tak ada masa dengan agama, orang lain pun ada masa dengan agama. Kenapa kita tidak ada masa dengan agama? Tuan-tuan, kita alhamdulillah, Allah bagi tuan-tuan kepada kita malam ni duduk dalam majlis ilmu. Kita ada masa untuk agama. Tapi anak kita di KL, anak kita jauh di mata pandangan kita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bela anak, jangan lupa bekalkan takwa kepada anak kita. Bila takwa ni ada dalam anak kita tuan-tuan, dalam diri dan jiwa anak kita, di mana saja anak kita pergi, jauh daripada mata pandangan kita, anak kita dia tahu dia nak balik kepada ayah dia macam mana. Sebab ada takwa. Walaupun anak tu mengaji di Norway, walaupun anak tu mengaji di USA, mengaji di England tuan-tuan, sambung PhD di England, Oxford University, jauh daripada mata pandangan ibu dan ayah, tapi tuan-tuan kita tak pernah bimbang. Kerana sebelum anak kita pergi overseas, kita dah bagi agama kepada anak kita, kita dah bagi takwa kepada anak kita. Dia tahu yang mana halal, yang mana haram. Di sana mana ada pejabat agama, mana ada jabatan agama, mana ada pencegah maksiat, melainkan yang menjaganya agama.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allah panjangkan umur kita kerana Allah nak kita jadi orang baik. Saya dipahamkan masuk insya-Allah jauh terus 10 minit tuan-tuan. Kan? Mai Johor, Johor Bahang Johor. Kan? Balik 4 hari ya tuan-tuan. Saya balik 4 hari ya. 2 hari malam ni di sini, malam esok di Bayan Baru. 2 hari lagi duduk dengan keluarga. Balik ya, mak ayah duduk ada. Satu hari rumah mertua, satu hari rumah saya. Yang penting tuan-tuan, ada manfaat untuk dikongsi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau ada dalam diri kita tuan-tuan satu sikap, satu perangai yang tak bagus, yang tak baik, minta tolong masuk tahun 2021, tolong buang perangai-perangai yang tak baik ni, tolong buang. Sebab umur makin bertambah tuan-tuan, tak boleh dah. Kalau umur 25, umur 19, umur 25 gagah kira. Tapi kalau umur dah 40 lebih ni, janganlah, jangan, tolong. Kalau ada perasaan sombong, tolonglah. Jangan bagi ada dah dalam diri kita. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Allah sebut dalam Quran, jangan jalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan sombong mendabik dada. Jangan, jangan. Allah bagi jawatan tuan-tuan, baru dapat jadi ketua, baru dapat jadi pembantu tadbir, ketua pembantu tadbir N18, belagaklah. Eh, dia masa tahun ni naik pangkat sikit ni, dia kata grade 41, oi kemah dah. Baru duduk rumah tuan-tuan, no PPRT, rumah dia kemah sikit lah, ketua PPRT tu, jawatan kuasa PPRT tu, dia ketua kampung situ, berasa kemah dah. Kalau selisih kau jalan ni tuan-tuan, tengok kereta ketua kampung tu, dia tak turun tepi tu. Kan lah masuk kampung-kampung kau dalam ni, jalan bukan besar mana pun. Tapi dia tu bawa atas kapasiti dia sebagai ketua kampung. Selisih di jalan ni, selisih jalan tu kan ada satu nak kena mengalah. Jalan kecil. Eh, jangan, dia tak akan turun di tebing punya. Dia mesti duduk di stand tu. Aku ketua kampung kot. Kemah dah dengan jawatan ni, 50, 50 nak mati balu. Bahasa kemah apa dengan 50? Bangga apa dengan pengerusi? Bangga apa dengan Datuk Seri? Tak bawa mati. Hebat, menggah macam mana pun suami Datuk Seri, Tan Seri, pengerusi. Bila kita mati tuan-tuan, isteri hantar ke lubang kubur, 2 hari lepas tu dia gelak lah. Anak-anak kita tuan-tuan, bila kita mati, hantar kita di perkuburan, lepas tu dia balik, dia gelak. Hari pertama ya sedih. Hari pertama ya sedih. Kedua, ketiga, lepas tu bini pun kahwin lain, suami pun kahwin lain, anak-anak pun terus hidup macam biasa. Yang kerah dalam kubur, kita. Habis nak bangga apa dengan jawatan? Kok lah selisih kok kampung nak tekan tin ke, kan? Main dia bawa motor, bawa kereta ni melenggak. Tak pusing kiri kanan, tak pusing. Duk muka kerah tu. Apa salahnya orang dah bagi laluan kat kita, tekan lah horn, tin tin. Oh, tanda terima kasih. Betul tak? Tin tin, terima kasih. Gamak nak marah sikit, tin. Ha, tu nak marah tu. Tak payah duk cakap apa. Ni, horn tu boleh tanda lah. Nak bergaduh pun boleh, dengan horn boleh bergaduh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak ada kemuliaan bila masuk tahun baru tuan-tuan, tolong sah, kalau ada perangai yang membesarkan diri, yang boleh menjadikan kita ni bangga dengan Allah, bangga di hadapan Allah Ta'ala, tolong jangan bagi ada benda ni. Kerana Nabi sebut dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? La fadla li'arabiyin ala ajamiyin, wala ajamiyin ala arabiyin, wala ahmarin ala aswadin, wala aswadin ala ahmarin, illa bitaqwa. Tak ada kelebihan seseorang itu, sama ada dia orang Arab ataupun dia orang ajam, orang bukan Arab, ataupun dia orang bukan Arab di atas orang Arab, tak ada kelebihan. Nabi bangsa Arab tuan-tuan, tapi Nabi tidak muliakan orang Arab.
Di antara orang kulit hitam dengan orang kulit merah, orang kulit merah dengan orang kulit hitam, tak ada apa yang special pun. Allah pandang kita ni semua sama ya. Illa bitaqwa, malaikat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak bangga apa tuan-tuan? Ada jawatan, duduklah dalam majlis ilmu. Ada pangkat, datang majlis ilmu. Sombong apa dengan Allah? Tak leceh kalau duduk dalam majlis ilmu, tak leceh. Sebab tu tuan-tuan, bila duduk dalam majlis ilmu ni, kita jadi cerdik, kita jadi pandai. Orang cerdik pandai ni tuan-tuan, Allah bagi dia ni untung di atas dunia ni. Sebab tu tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Pertandingan angkat kaki gajah di Indonesia tuan-tuan. Pertandingan angkat kaki gajah di Indonesia ni dianjurkan oleh kerajaan Indonesia. Dia pun panggil di antara negara-negara Asia ni, Malaysia hantar wakil, Vietnam, Thailand, semua hantar wakil. Dia letak seekor gajah di situ, dia panggil pertandingan angkat kaki gajah. Peserta yang pertama daripada negara Singapura dengan berat badannya 150 pound. Dia pun datang buat lagu ni. Lagu ni macam Ali Gusti tu. Dia pergi-pergi tuan-tuan, dia pegang kaki gajah, angkat. Tak terangkat pun kaki gajah, kalah peserta daripada Singapura. Peserta daripada Thailand dengan berat badannya 170 pound. Dia pun datang pakai spender, pegang kaki gajah, nak angkat kaki gajah ni. Angkat tak naik juga. Peserta daripada Vietnam dengan berat badannya 100 kilogram. 100 pound sama, pegang kaki gajah, angkat tak naik juga. Peserta yang keempat daripada Malaysia. Ni peserta yang rajin duduk dalam majlis ilmu, orang pandai, orang cerdik. Peserta yang keempat daripada Malaysia dengan berat badannya 60 pound. Orang kata 180 kilo tadi pun tak boleh. Ni berat badan macam cicak kobeng, kurus kering. Tak ada boleh eh. Tapi tuan-tuan, disebabkan dia ni satu orang yang cerdik, yang cerdik pandai, dia buat apa? Dia letak seekor gajah, dia tak kira macam mana pun, dengan kekuatan kamu, kamu angkatlah kaki gajah ni. Nak angkat macam mana tuan-tuan? Tapi peserta daripada Malaysia ni, disebabkan dia ni cerdik, rajin duk datang dengan ceramah, dia pun pergi tuan-tuan, dia pusing gajah tu. Dia duk pusing gajah, macam mana aku nak bagi gajah ni angkat kaki dua ni. Dia kata, tadi aku tengok geng-geng lain duk pegang kaki gajah, duk angkat naik kaki gajah, tak naik-naik. Dia pusing-pusing tuan-tuan, last sekali dia pun duk rasa bela pening dah, 5 minit duk pusing. Dia pun teringat Tok Guru duk bagi tahu dulu ni mengaji ni. Dia buat apa tuan-tuan? Dia pergi-pergi, dia pusing sampai dekat punggung, dia jentik telur gajah. Lepah dia bagi. Gajah jantan tuan-tuan, dia jentik-jentik telur gajah tu, gajah tu senak angkat kaki lagu tu. Dia pun angkat kaki. Semua audien peserta yang ada pada ketika tu tuan-tuan tepuk tangan, seronok tengok. Hak lain semua tak berjaya, menang kat orang Malaysia ni kaki mengaji. Kerana dia berjaya tuan-tuan buat bagi gajah tu angkat kaki. Bila sampai final tuan-tuan, final last punya round, simple lah, last punya round juga dalam slot gajah, pertandingan pusing kepala gajah, geleng kepala gajah. Nak pegang macam mana geleng kepala gajah? Kepala dia besar tuan-tuan. Sama pengadil pun buat, peserta dari pertama daripada negara sekian-sekian dengan berat badan sekian-sekian, sila tampil ke hadapan. Dia pun datang, ya, ya, pegang telinga gajah tuan-tuan, nak pusing, tak boleh bergerak. Peserta daripada Thailand dengan berat badannya 160 pound juga, pegang-pegang, nak pusing kepala gajah, tak boleh pusing. Bila dia umum, peserta daripada Malaysia dengan berat badannya 60 pound. Orang kata, sekali ni dia nak buat apa pula, dia nak buat apa pula. Yang lain semua tak boleh tuan-tuan. Dengan ilmu yang dia ada, dia buat apa? Dia pun tuan-tuan, dia dah tahu dah. Yang pegang tadi ni, yang nak pusing kepala gajah, tak boleh-boleh pusing. Dia ni, dia buat apa? Dia pergi kat gajah tuan-tuan,
Dia tak buat apa-apa, dia cuma bisik di telinga gajah. Dia kata apa? Hang nak kena macam tadi ke? Gajah tu pun pusing, tak mau, tak mau. Ha. Ni orang cerdik. Maksud orang cerdik ni, tuan-tuan, dia untung di atas dunia lagi. Cerdik ni, tuan-tuan, senang di atas dunia lagi. Jadi, tuan-tuan, minta tolonglah. Kita pesan sungguh-sungguh, tuan-tuan, duduk nak masuk tahun 2021 ni, tak ada, tak bawa pangkat, jangan sombong. Tak leceh pun duduk dalam majlis ilmu. Tak leceh, tuan-tuan sekalian. Sebab kita nak jadikan amal ibadah kita, biarlah amal yang kita buat itu ada keberkatan di sisi Allah. Umur yang ada itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Apatah lagi tuan-tuan dengan fitnah di akhir zaman ini, manusia akan jadi rosak demi rosak, rosak demi rosak. Nama saja orang Islam, ya la yabqa minal islamun illa ismu. Islam tidak akan tinggal di atas muka bumi ini hanya dengan nama, nama Muhammad sekian-sekian. Tapi perangai tak macam orang Islam. La yabqa minal Quran illa rasmu. Quran takkan tinggal di atas dunia ini melainkan dia sekadar tulisan yang nak baca pun tak reti, yang ada hanya pameran sahaja. Hari ini berlaku dah lagi, dah pun berlaku tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat apa yang disebut pada malam ini tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang dibawa bersama-sama yang dikongsikan tuan-tuan dengan masa yang ada ini ada manfaat di sisi Allah. Kita nak masuk 2021 tuan-tuan, tolong sat buat amal untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Buat amal yang gembirakan Allah dan Rasul. Buat amal yang gembirakan Allah dan Rasul. Apa sahaja amalan yang kita buat, pastikan Nabi rasa seronok, Allah rasa suka dengan amalan kita. Jangan bangga dengan amalan kita, hebat macam mana pun kita, kita tidak akan melangkah kaki seseorang itu. Umirtu alla aftah li ahadin qablak. Syurga akan kata, aku telah diarahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada mana-mana manusia illa qablak, melainkan selepas daripada kamu. Siapa dia? Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat macam mana pun manusia, lagi Nabi tak langkah kaki masuk dalam syurga, kamu tak akan masuk dalam syurga setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau duduk di atas dunia tuan-tuan nak terima BRIM di BSN beratur lama pun kita dah rasa sakit hati. Tuan-tuan pergi di bank nak ambil nombor giliran, tunggu lama pun dah rasa sakit hati. Tu di tangan ada nombor 1013 counter 4, ada nombor tuan-tuan. Kita dah berasa nak marah, awak counter ni lambat, awak cashier ni lambat, ni nombor tu ada. Ini kan pula mahsyar yang tidak ada giliran, yang tidak ada nombor. Manusia berdiri pada ketika itu, ramainya di kalangan manusia akan sebut dengan satu perkataan, ya laitani, ya laitani, ya laitani. Manusia akan sebut apa tuan-tuan? Alangkah pada ketika itu, binasanya aku, binasanya aku, ruginya aku, ruginya aku. Ya laitani, ya laitani kanatil, ya laitaha kanatil qadiyah. Manusia akan kata, kan best kalau mati itu pemutus segala-galanya. Mati itu pemutus segala-galanya. Manusia akan sebut ketika itu. Bermaksud tuan-tuan, dia tak mau mahsyar. Dia tak mau kebangkitan mahsyar. Dia kata, cukuplah, aku dah kena dah azab kubur, seksa kematian aku dah kena, jangan seksakan lagi di mahsyar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak benda yang saya kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkatan di sisi Allah. Keberkatan itu sampai kepada kita. Majlis ilmu ini tuan-tuan diberikan rahmat dan kasih sayang kepada semua yang hadir pada malam ini. Mohon ampun dan maaf, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kepada jawatan kuasa, ustaz pengacara majlis, pengerusi dan seluruh barisan jawatan kuasa. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, aqulu qawli hadza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.